Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penikmat uap? Sehat ya? Dalam kesempatan kali ini, saya kedatangan Rinco Manto Ayo dengan kondisi short atau no atau miser. Nah, kasus seperti ini yang paling sering dialami Rinco Manto Ayo. Dan buat teman-teman yang sempat mengalami kasus seperti ini dan bingung cara untuk mengatasinya, silahkan tonton videonya sampai habis. Biasanya kasus seperti ini dapat disebabkan oleh koil yang bermasalah, atau bisa juga ada komponen pada bagian output yang mengalami short akibat leaking dari atomizer itu sendiri. Buat teman-teman yang belum tahu atau yang sempat tanyakan lokasi saya di mana, saya berasal dari Sulawesi Tengah. Lebih tepatnya itu di Kabupaten Poso. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja subscribe. Teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di Welcome to Warung Vaporizer, channel yang membahas seputar kerusakan vape dan cara mengatasi kerusakan itu sendiri. Oh iya, jangan lupa subscribe nih. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa ada salah satu kabel output yang terlepas atau putus. Namun meskipun demikian, kita harus tetap memastikan bahwa komponen-komponen pada bagian output tidak mengalami kerusakan atau tidak terdapat short. Di sini bisa teman-teman perhatikan bahwa komponen-komponen pada bagian output itu sendiri terlihat normal-normal saja atau tidak terdapat ciri-ciri yang mencurigakan. Untuk lebih memastikannya lagi, kita cek menggunakan multitester. Kali ini saya menggunakan multitester digital. Kita coba cek komponen pada bagian output. Di sini saya tidak menemukan adanya komponen yang short atau putus. Hanya saja nilai yang ditunjukkan bukan nilai yang seharusnya.
Untuk itu, coba kita bersihkan lalu cek lagi menggunakan multitester. Apakah terdapat perubahan pada nilai output atau tidak? Nah, di sini ada perubahan pada nilai output. Seharusnya ini sudah kembali normal. Dan buat teman-teman yang bingung untuk nilai output, itu kisaran 900 sampai 1300, itu untuk normalnya. Nah, apabila kurang dari 900, bisa jadi terdapat masalah pada jalur output. Dan ternyata ini masih short. Teman-teman perlu pahami, bisa jadi nilai yang ada pada komponen yang kita cek tadi adalah nilai dari komponen lain yang berada di jalur yang sama. Untuk itu, saya akan mencoba mengganti beberapa komponen kapasitor pada bagian output. Hanya saja ada yang lebih penting untuk kita perhatikan sebelum mengganti komponen kapasitor tersebut, yaitu like, share, dan subscribe agar channel ini semakin semangat untuk kedepannya. Oke. Di sini teman-teman bisa perhatikan ada dua pasang kapasitor yang sama-sama berada di jalur output. Dan untuk kali ini saya akan mencoba mengganti kapasitor yang berada di jalur ground. Dan di sini saya mencoba menggantinya menggunakan kapasitor dari hasil copotan mod lain. Apakah hanya dengan mengganti sepasang kapasitor tadi kita berhasil mengatasinya?
Mari kita cari tahu. Yap, dan benar saja teman-teman, sepasang kapasitor tadi adalah sang penghibur. Hanya dengan mengganti sepasang kapasitor tadi, kita berhasil mengatasi masalah Rinco Manto Ayo yang no atomizer. Mantap. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Like jika kalian suka dengan video ini. Share agar video ini dapat bermanfaat buat orang lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.